Okay, baik. Okay, sekarang ni aku ada dekat Football Republic. And kalau sebelum ni korang tengok Dayang dari dekat Football Republic review jersey, hari ni kita buat benda lain pula. Sebab ada player-player yang datang. Antara player yang kita nampak tadi, Chiven, Eto, Kapichu. Tidak silap diorang cakap akan ada yang datang lagi. So kita nak borak diorang sebab nak tahu off season ni diorang tengah lepak buat apa. Aku tak tahu, mungkin lepak chill main game. And satu lagi, aku nak tanya diorang satu pilihan lah. 5 posisi, 10 nama satu pasukan pilihan diorang. So kalau korang nak tahu siapa yang diorang akan pilih, kena tunggu sekejap lah. Tapi sebelum kita mulakan video ni, nak ucap tahniah kepada Dayang yang selamat mendirikan rumah tangga minggu lepas. Macam cash line. Aku cakap tadi, sekarang ni kita dengan Beto. Beto, apa khabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Okay, Beto, sekarang ni off-season. So, apa plan kau off-season? Selalunya lah. Selalunya kalau off-season, saya lebih kepada pergi rehat, tenang-tenangkan diri. Di cuti? Haa, cuti. Apa awak punya preparation masa off-season? Of course, bukan cuti saja, bukan relax saja lah. So, apa yang awak buat? Orang kata nak kekalkan fitness ataupun condition masa tengah off-season? Kalau saya ada program sendiri untuk pergi ke gym. Sebab Perak pun ada sediakan physical trainer. Jika ada player datang untuk buat extra ke apa, nak buat gym ke apa, kita telefon yang tu, kita buat lah. Sekarang nak tanya, idola Beto, idola kau siapa? Patan saya Fidos Aidi. Fidos Aidi? Fidos Aidi. Kalau antarabangsa? Antarabangsa saya lebih kepada Haji Robben. Haji Robben? Since kita ada dekat event Adidas. So, aku nak tanya kau, aku akan bagi kau 5 posisi, 10 pemain untuk build satu pasukan. Okay, so kita ada keeper. Keeper seorang, defend, midfield, winger, striker. Okay. Keeper, De Gea ke Neuer? Neuer. Okay, defend, Mats Hummels ke Vincent Kompany? Hummels. Okay, midfield Pogba ke Ozil? Pogba. Okay. Winger, Salah ke Robben? Robben lah. Dia tak boleh kata idola dia. Okay, last lah. Lepas tu, top Dybala ke Messi? Messi. Oh, baik, so tu pilihan Beto. Beto, terima kasih sangat. Terima kasih. Ingat lagi saya, Beto. Walaupun lama tidak berhasil, tapi orang masih kenal. Alhamdulillah. Mesti. Tadi kita dah borak dengan Beto, sekarang ni kita ada dengan Chiven. Okay, so hari ni launching Adidas Hardwire Pack, semuanya baru. So you pakai boot apa? Saya pakai boot Predator. Predator? Yang ni? Yang Predator yang baru. Apa yang buat you pilih untuk pakai Predator ni? Predator ni saya suka sebab lalu colour dia warna baik. Dan on top of that, dia punya touches untuk control bola. Semua very nice. Yang ni very soft. So untuk control bola semua very nice. Yeah. Advantage dia as a centre back, bila you ada touches yang baik, apa advantage dia? Advantage dia, you can be more calm, more relaxed and you can give good passes lah. Yep. Okay, tapi Chiven, cerita pasal Adidas kan? So I'm going to give you 5 positions, 10 names, okay. And you got to choose from this 10 name to make a 5-a-side team. 5-a-side team. Okay, baik. Keeper either De Gea atau Neuer? I pick De Gea. De Gea? Yeah. Okay. Defend, Hummels or Kompany? I'll go with Kompany. Kompany? Yeah. In the middle, Pogba or Ozil? Of course, Pogba. Okay, and then for winger, Salah or Gareth Bale? From what I'm seeing now, I think I'll go with Salah. Salah? Yeah. Okay, and last one, up top, Messi or Firmino? Messi, of course. Messi, okay. Yeah. Baik, so tu tim pilihan Chiven, De Gea, Hummels, Pogba, Salah and Messi. Kompany. Kompany? Yeah. Hummels tadi? Yeah. Kompany. So pilihan Chiven and okay Chiven, all the best for upcoming matches. Midfielder dah. Defender pun dah. Sekarang ni kita nak borak dengan striker pula. Jafri. Yeah. Sihat? Baik, sihat. Kita masih dekat launching Adidas Hardwire Impact. Kalau tadi Chiven dia punya boot pilihan Predator, Jafri beritahu X. Okay. Nak tanya juga, kenapa kau pilih X sebagai boot pilihan tu? Pilih X kena dengan saya lah. Dia ringan,
Lepas tu pada time game, time training selesa lah nak pakai. Apa impact ataupun advantage yang Jafri ada bila kenakan X ni dengan bila main game? Advantage dia bila saya shooting, bola tu macam pergi lebih tepat, lebih kuat berbanding kasut saya pakai sebelum ni. Settle lah situ pasal personal, pasal pilihan boot ni sekarang ni okey. Dia nak bagi 5 posisi, 5 set, 10 pemain. So orang kena pilih antara ni untuk buat satu team. Okey, boleh eh? Keeper hang pilih Dia ke Noya? Dia. Dia. Okay. Defense Hummels ke Company? Hummels. Hummels. Tengah Pogba ke Ozil? Pogba. Pogba. Winger Salah ke Heung-min Son? Son. Son. Ya, macam tu top Messi ke Dybala? Ya. Okay, baik, tu pilihan dia. So kalau korang ada komen untuk bagi tu pilihan korang dalam pilihan tu, teruskan apa. So Jeffrey, all the best. Yeah, all the best upcoming Piala Malaysia. Yeah, yeah. Okay, baik. So dah settle lah kita punya lepak borak dengan Beto, Shivan, Jeffrey and dah tahu juga apa buku-buku yang orang macam Beto dia pakai Predator, Shivan pun sama, lepas tu Jafri pakai X. So aku nak tanya korang, korang pilihan boot korang apa? Dalam line Adidas ni, korang pilih apa? X ke, Copa ke, Predator ke, dengan ataupun Nemesis. So korang komen kat bawah ni apa pilihan korang and kenapa saja, nak tahu-tahu je. Tapi itulah video untuk kali ni, kita cerita pasal boot. Mungkin next video kita cerita pasal bola balik. Aku dah lama tak buat video pasal bola. And kalau korang ada idea apa kita orang boleh buat untuk konten bola sepak, bagi tu kita orang komen kat bawah. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Astro Arena, Facebook, Twitter, Instagram macam biasa. Dan terima kasih juga dekat Liga saya jemput kita orang. So tu lah video untuk kali ni. Aku dah nak pilih boot, diorang kata nak bagi free. Diorang kata lah, aku tengok luar. Korang komen kat bawah. Jangan lupa, ciao. Bye, jumpa lagi.